Saudara, hujan lebat yang terjadi di Kabupaten Jembrana Senin dini hari hingga siang tadi menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor kali ini terjadi di Dusun Rangdu, Desa Poh Saten, Jembrana, Bali. Tebing setinggi 10 meter longsor dan menimpa bangunan yang sedianya akan digunakan sebagai lokasi resepsi pernikahan warga. Akhirnya lokasi pernikahan dipindahkan dari rumah ke jalan. Hujan lebat yang terjadi Senin dini hari diduga menjadi penyebab longsor tersebut. TNI bersama dengan warga langsung bergotong royong membersihkan pepohonan dan material longsor yang menimbun rumah mereka. Sulitnya medan membuat alat berat tidak dapat menuju ke lokasi longsor. Warga yang berada di sekitar tebing longsor pun diimbau untuk mengungsi guna mengantisipasi adanya longsor susulan. Untuk pelaksanaan ini kita lihat daerahnya tidak memungkinkan untuk alat berat, tapi dengan bantuan dari BPBD dan Koramil kami janji untuk memperbaiki menguruk tanah yang sudah menimpa pada warga ini sehingga pelaksanaannya ataupun kita mencegah.